malam gelap penuh kalu, kini berganti dengan sambutan mentari. Mentari pagi yang menyinari bumi, menumbuhkan ribuan cinta tumbuh menjadi satu, menjadi semangat baru bagi para mahasiswa. Namun, kali ini ada hal yang sedikit asing. Kami membawa semangat dari tempat orang. Desa Lembera adalah salah satu desa indah di Kecamatan Sukaraja, desa yang menjadi sasaran edukasi kami. Desa dengan luas 152.277 hektar area ini memiliki panorama yang sangat menyejukkan. Dengan hasil bumi yang melimpah, menjadikan perekonomian desa stabil. Pohon-pohon yang saling bersautan menjadikan suasana desa lebih sejuk. Ramah penghuni bagai tempat sendiri. Ketersediaan sumber air Nira adalah salah satu sumber daya alam yang ada. Semangat para pencari Nira membekas dalam benak kami untuk terus berjuang tanpa mengenal lelah. Bagaimana tidak, dari sebuah air Nira yang tadinya hanya sebuah cairan, mereka olah menjadi sesuatu yang bernilai, yaitu gula merah, yang merupakan ladang penghasilan bagi mereka.
Apa sih itu KKN? Kuliah kerja nongkrong atau kuliah kerja jajan? Yes. KKN itu kuliah kerja nyata yang kita harus wujudkan di desa berupa program kerja yang akan menjadikan desa binaan kamu menjadi lebih maju. Tapi semua itu tidaklah mudah. Semua itu butuh perjuangan dan butuh pemikiran. Tetapi untuk menyatukan 15 pikiran saja sangat sulit. Terkadang ada cekcok dalam kelompok walaupun hanya sebentar. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap. Siap.